Nonton video ini dapat meningkatkan kesehatan mental, berpikir positif, menghilangkan stres, dan awet muda. Tontonan ini hanya untuk hiburan semata dan tidak untuk guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kali ini kita mau nyarikan lagi guys ya, di iya. Belakangnya SMP. Di sana spotnya banyak guys, ada ikan cana, ikan gabus, ikan lele, ikan betok. Karena keseruan videonya guys, saksikan kelanjutannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini becek banget. Mau kemana? Ayo guys, ini sangat becek seperti laut ya guys ya. Ayo. Guys, ikutin keseruan kita ini, kita tuh, ini gedung yang tidak terpakai guys. Gedung apa, Dik? Gedung kerja ini tuh, pernah ada jiwa korban guys, ya udah ikutin aja. Oh, okay. Ini namanya siapa nih? Ispi. Awas. Terpakai lagi guys. Kenapa sih, Dik, dari depan, Dik? Ini karena ada jiwa korban yang ada jiwa korban. Ini padi yang sudah tidak jadi guys. Oh, itu kan yang tidak jadi. Ini udah panen adik. Karena sini banyak ikannya. Yang main sini guys ya, buka. Itu guys orang gila sudah itu guys. Oke okay, guys, sekarang kita mau cari kasem dulu ya. Guys, kali guys. Banyak yang matang guys, kasemnya ini rasanya lagi, enak, dapat lagi guys. Manis, gurih, guys, ini dan boleh diminum guys, boleh diminum tuh, boleh diminum. Apanya boleh diminum dik? Ini guys. Ini kita sedang mencari kresem. Kresem 2. Guys, ini kresem lagi guys. Ini matang-matang guys. Enak. Guys, merah guys. Enak-enak. Guys, cosplay jadi monyet dulu guys. Oke guys, sebelum kita berangkat cari ikan lagi, kita cari buah kasem dulu ya, buat tambah semangat dan daya tahan tubuh kita supaya menjadi kuat dan sehat. Ini sangat fresh guys, karena langsung dipetik dari pohonnya guys ya. Enak guys. Kita ingin panen guys. Ini kita sedang mempanen. Guys, ini guys, ambil guys. Panen apa? Ini guys. Ambil ini deh. Nah, ini guys. Ayo guys, kita lanjutin keseruan kita guys. Yuk, ini kita bersama bocah-bocah lalang. Jangan di komen share sebanyak-banyaknya. Ya, ya, dadah. Lagi itu gratis. Ambil guys, ayo guys. Yes. Guys, turun lagi guys. Mau warna hijau. Riliskan dulu guys ya, riliskan. Guys, ini udah sampai di spotnya guys. Iya, ini spotnya. Nah, langsung. Ini guys, di mana nih sidanya nih? Di sini, bayang. Oh, ini dalam enggak ya? Enggak tahu, yuk coba kita lihat yuk. Lihat aja guys, ini tidak boleh merusak wadah ya guys. Adik terjatuh. Guys, lanjutkan aja guys. Lanjut yuk. Bisa enggak nih? Ini kita tadi tahu ini ada bos. Ya yes, semangat, Dik. Balik. Jangan deket pari ya. Oke guys, sekarang kita mau ke spot yang kita tuju ya. Semoga saya ikannya dapat banyak. Amin. Dan banyak ikan yang gede-gedenya. Mantap. Caranya ini beda banget guys. Kita harus melewati sawah yang becek. Masih
ulit po tayo sa dulo. Hindi, hindi! Hindi natin! Oy! Hindi! 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 Eh, baca doa dulu, mantra. Oke. Oli. Ini. Kita lagi pada mencari ikan lagi ya guys ya di balong belakangnya SMP. Ini tuh lagi pada berenang, nyari ikan. Yuk lanjut. Reportasnya lagi berjalan. Oh, pegang bawa kemana deh? Udah turun ya guys ya? Bocor, demi Allah, bocor! Sub channel. Jangan lupa like, dan komen, dan di subscribe guys ya. Kita cari ikan lagi di sini guys ya. Tadinya sih di sana, karena di sana yang enggak ada ikannya, kita pindah spot dan lokasi lagi guys ke tempat yang semula tadi. Kita kembali di balong ini ya guys ya. Tuh. Ya guys, sekarang cuacanya mendung, kayaknya bentar lagi mau hujan nih. Hilang ya kena ya. Hilang. Renang badi gede. Go. Ini bisa betul guys. Guys, bentar lagi mau turun hujan nih guys, karena mendungnya cukup lebat sekali guys, petir-petir sudah menyambar-nyambar dan anginnya juga terasa dingin. Bentar lagi mau hujan nih. Di sana juga ada orang yang lagi mancing pakai casting umpan katak supaya dimakan ikan gabus ya guys. Tuh.